Di media sosial beredar video lintah atau pacet yang menghisap darah di tangan seseorang. Dalam video yang diunggah akun Instagram @balichannel pada Minggu 10 Oktober 2021, tampak orang dalam video tersebut menarik paksa hewan parasit yang menghisap darah di tangannya. Video itu pun mendapat komentar dari beberapa akun. Peneliti, dokter hewan sekaligus dokter Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, dokter hewan R. Wisnu Nur Cahyo menjawab pertanyaan tersebut. Wisnu menjelaskan bahwa tindakan menarik paksa lintah yang sedang menghisap darah manusia bisa berbahaya, dapat mengakibatkan robek atau luka pada jaringan kulit manusia. Untuk menghilangkan pacet atau lintah yang menempel di kulit manusia, Wisnu menyarankan untuk menyiram hewan parasit itu dengan air rendaman tembakau. Hal serupa juga disampaikan oleh peneliti di Pusat Penelitian Biologi LIPI BRIN Prof. Dr. Hari Sutrisno saat dihubungi terpisah. Hari mengatakan menarik paksa lintah yang sedang menggigit manusia bisa menyebabkan gigi-gigi lintah tertinggal di permukaan kulit.